Assalamualaikum. Kali ini saya akan tunjuk cara kita jahit poket tampal ada pleat, ada lipat tengah dengan cara jahit tutup dengan V-groove. Okey. Ini yang poket yang saya dah siapkan. Saya tunjuk sebelah lagi. Ini poket baju. Okey. Ini baju. Ini tanda ada line 1, 2 dan 3. Line ni untuk poket. Yang ni untuk penutup. Yang ni untuk logo. Okey, mulalah ni. Ni poket dia. Ni ear dia sama dengan yang sini. Dia kan kat sini. Sebelum kita nak jahit tu, kita ambil V-groove dulu. Okay. Bahagian yang lembut ni di sini. Jarak dia sini ke sini lebih kurang dalam 3 on. Nah, ni tak kisah, dia boleh berubah-ubah. Okay, dah. Okay, ni basi. Botong. Okey. Dah. Dah, macam ni. Samakan dia. Lain ni sama dengan lain ni. Dia jauh ke beti, kita pinkan. Satu, dua. Satu, dua. Ini penutup. Ok, ini penutup. Hanya kita jadi setapak tu. Dia basa di sini 3 per 3 un, 3 per 8.
So ni line dia. Ha. Tak sini. Dan ni. Tujuh kita ni parking dia kena sini, sini, sini. Okay, yang saya tunjukkan pula cara poket tampal di bahagian kaki seluar. Kita ambil garisan yang ni. Okay. Ha, ni iring lurus. Ha, ni iring lurus, iring lurus putih kan. Ha, yang lurus ni di sini. Ha, dia runcing dekat sini. Ambil center tengah. Tak macam ni. Sebelum tu basi yang panjang ni kita potong dulu. Jadi di grup JB grup dulu. Ha. Sini nak buat dalam setengah inci boleh, 5 un boleh. Tengok saiz penutup ni. Ini line dia.
kita samakan ikut lain. Satu, dua. Yang penting line yang lurus ni kita kena ikut. Okey. Ambil contoh. Tengokkan. Okay. Okay. Ni line dia tu kan.
yang bulu-bulu ni kita potong.